Jadi gue sendiri. Iya. Kakeknya. Kakeknya. Woi, nggak mau dibayar dong ini. Takut. Bagi saya yang saya paling benci adalah diri saya sendiri. Alasannya kenapa alasannya? Karena saya terlalu ganteng. Astagfirullahaladzim. Lagi-lagi. Dan mengganggu mata kalian untuk melihat. Gary. Oh, Gary itu benci Gary juga ya, kenapa? Dia kemarin ditawarin mau dijemput atau enggak. Dia bilang enggak, ya kan. Tiba-tiba besoknya, up, jemput dong. Kurang kesel apa coba. Siapa orang yang paling gue benci di setengah ini adalah Ucup. Satu, hanya Ucup. Kenapa? Karena dia tuh mukanya enggak banget pokoknya. Bikin kesel. Anjing bisik. Bisik banget ibu bapak ini. Yang paling dibenci Ucup lah. Kenapa? Jadi tuh otaknya gak bisa diprediksi. Jadi, apa ya? Tau gak sih kalau orang gak bisa diprediksi pemikirannya, itu pasti dua orang teratas dengan orang yang paling dibenci di syutingan. Coba kalian beri klarifikasi kenapa kalian menjadi layak menjadi orang yang paling dibenci. Karena tadi dia punya karisma, bilang punya karisma. Dia punya karisma. Jadi dia punya karisma. Tapi pajaknya mati. Banyak bintang. Mati 2 tahun. Klarifikasi. Ya, jadi untuk menjadi terkenal ya memang harus dibenci dulu. Donald Trump, Napoleon Bonaparte, iya kan ya? Ya. Jadi alasan kita menjadikan diri kita dibenci karena kita ingin dibenci. Enggak neko-neko sih. Satu kata ya. Kata. Buat orang yang benci kalian apa? Makasih banget. Itu dua goblok. Coba up. Satu kata buat yang benci 8. Goblok banget, kenapa? 8 karena tidak ada garis putus, nyambung terus. Wee!